menangi sebarang perlawanan. Tapi apapun, inilah masanya untuk Melaka memberi yang terbaik menentang pemimpin Grup A. Saya Sharon Wee, bersama saya ialah bekas pemain kebangsaan Fazlun Abbas. Apa khabar Fazlun? Baik, sihat. Yeah. How about you? Very good. Excited sebab memang perlawanan berlangsung dengan segit ya. Dan cubaan pertama untuk Melaka masuk. Itulah mata pembuka tirai untuk perlawanan ini. Permulaan yang cantik bagi pasukan Melaka ya. Sentuhan yang dilakukan oleh goalkeeper KL Wildcat tadi ya. Buku pintasan. Tapi apapun ia berbalik kepada tangan pasukan KL Wildcats. Empire Anna Akbar dan juga Syazwan Nur. Masuk Suhaimi Amir. Itu pengadil yang ketiga. Dua Empire ataupun pengadil memastikan perlawanan berjalan dengan lancar. Apapun GA Melaka. Ah, cantik. Saya nampakkan senarai. Okey, dipintas GK kali ini. Nur Fatin Nadira. Kelihatan ya, suka untuk Melaka menembusi kawasan D ataupun berada berdekatan dengan tiang gol. GK dan juga GD cukup efisien KL Wildcats ni. Kembali GD, team captain Nur Shafas sekali lagi. Dia mengungguli ya interception setiap kali dia melakukan persembahan dan juga perlawanan kali ini. Ini membolehkan Balkis, oh rebound di sana. Tapi masih sempat ya untuk mengambil bola tersebut. Kita lihat sekali lagi apa yang berlaku. Ya, Nur Shafas melakukan intercept di mana center Melaka melakukan feeding ke dalam D tetapi tak sampai ya. Ini yang berlaku yang saya selalu cakap, yang bila blocking di belakang kita kena lebihkan sedikit bola. Dan yang melihat di kawasan yang lain tapi membawa menghantar bola tadi kepada Nur Amira. Ya, yeah, that's what saya cakap. Pandang kanan, bagi balik kiri. Itu triknya. Ya. Yeah. Oh, pantas. Patin. Contact wing defense. Kita tengok WA Wildcat. WD memberikan tekanan yang tinggi kepada WA Melaka Mystic tadi ya. Ah, Wahidah sedikit kecewa kerana tidak dapat mendapatkan jaringan di Melaka, tapi itulah kurang kemas balingan tapi dapat bola lantunan daripada tiang kita sendiri. Dania sekali lagi. Oh, dengan mudah le Nordiana ya melakukan jaringan seperti biasa. Jelas sekali KL seperti tiada tekanan. Lagi cukup jauh. Balingan dan juga tangkapan yang kurang kemas dilakukan oleh goal defense tadi. Malaysia. Yang kelihatan Pavitra dan kita lihat. Oh, pantas sekali hantaran itu untuk Diana memberi mata ke 89 Kuala Lumpur. Ya, 25 saat lagi. Ya, saya nampak Nurul Adha ni dia cepat membuat keputusan dan juga balingan yang laju di mana dia first choice is goal shooter di dalam D. Jika goal shooter tu berada one to one ataupun blocking yang senang dan mudah untuk dia buat balingan dengan senang, tak buang masa. Terus saja ke gelangan D dan juga gol. Terus.